mana? Bali. Sekarang lagi hujan, ini ya deras banget, kental banget buat tidur sebenarnya weather kayak gini. Halo semuanya, I'm finally back home after spending some time di Bali dan aku tahu pasti kalian kangen banget sama vlog aku di rumah bareng adik-adik aku. Makanya kali ini aku pengen bikin videonya tuh kayak di rumah aja gitu, gak kemana-mana. Karena kerjaanku juga numpuk. Aku juga pengen nunjukin kalian beberapa belanjaan aku yang aku beli di Tokopedia pakai aplikasi Shopee buat save money. Tapi sebelum unboxing, aku bakal kerja dulu karena kerjaanku lumayan numpuk. Ada meeting, editan. Setelah pulang dari Bali tuh aku mesti banyak video, cuman agak mandek di editannya. So, jadi sekarang aku bakal ke studio dulu. Sebenarnya kerjaan aku tuh kalau misalkan gabut adalah ngisengin adik aku. Dari cuman duduk di sebelahnya aja tuh adik aku pasti udah kesel. Cuman seru aja ngisengin adik. Jadi di sini bersama Hai, saya Hai Nai. Bersama Dudui. Dan ini adalah agenda setiap hari aku, yaitu adalah ngegangguin Naila. Kita mau buka paket, ayo Nai. Dan Kaila lagi sama Mas Vino. Jadi kita tuh terbagi menjadi dua kubu. Aku sama Naila, Kaila sama abang aku. Jadi sekarang udah sore banget, kan buka-bukain paket. Jadi di bawah tuh ada sekitar 10, 11. Pokoknya ada paket banyak banget. Pipinya mana pipinya? Ih. Ayo. Masih ngantuk. Sholat belum? Udah. Sholat. Sholat dulu. Bangun dulu, sholat dulu. Ayo cepet. Ayo bangun dulu. Sekarang itu aku tiba-tiba ada meeting. Maksudnya kalau lagi bareng-bareng adalah selalu pakai mask. Komputer aku setelah di update jadi makin lemot. Kemarin kita join meeting. Dan di sini aku meetingnya bareng Bai Chong. Jadi aku tuh habis kelas. Dan untungnya tuh kelas aku pagi jam 9. Jadi di jam 9 aku sambil tidur sebenarnya. Dan itu tidur lagi sampai siang. Dan sekarang baru aku mulai kerja dan ternyata banyak banget kerjaan nunggu. Siapa karena kan itu dari pihak cakapnya ya di YouTube aja tapi udah dengan yang tadi bisa transis sore. Dan sekarang selesai meetingnya udah. Meeting udah selesai, aku tinggal follow up beberapa ke Mbak Caca apa yang diomongin di meeting tadi. Paketnya ada 1, 2, 10, 11. Aku nggak inget ada berapa karena tuh aku mesennya ada yang dari Shopee, ada dari Tokopedia. Dan ini adalah hasil jam 1 malam ngeliat Shopee. Dan ini kayaknya sih endorse sisanya tapi aku beli sendiri. Jadi let's go, kita unboxing ini semua. Hari kita ke studio. Dan ini adalah jalan ke studio aku. Jadi studio aku dulu kamarnya, dulunya kamar mbak aku. Sekarang aku jadiin studio. Jadi aku udah selesai untuk beres-beresnya dan kayak biasa setiap aku belanja di e-commerce manapun aku selalu pakai aplikasi namanya Shopback buat ngedapetin cashback tambahan. Jadi Shopback ini tuh adalah aplikasi yang pasti ngasih kamu cashback untuk setiap transaksi belanja online berbagai toko dan e-commerce yang ada di dalam Shopbacknya. Dan banyak banget pilihan e-commerce-nya mulai dari Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora dan sampai e-commerce travel kayak Agoda dan Tiket.com dan masih banyak lainnya kayak kalian bisa lihat di sini. Dan ini cashback hasil semua belanja dan saldo cashback yang bisa aku cairin nanti.
Dan itu ini hasil dari semua belanjaan aku, lumayan banget kan cara pakainya gimana, gampang banget. Nanti aku bakal tunjukin selesai unboxingnya. Supaya posisinya enak, kita pindahin dulu kali ya. Jadi ini adalah beberapa paket yang aku beli. Yang pertama itu ada lip plumper dari Madame G. Ini tuh kecil banget, cuman harganya juga murah. Kalau nggak salah sekitar 15-20 ribu. Ini di shades. Aku bakal taruh semua barang-barangnya di description box bawah, jadi kalian bisa lihat langsung. Aku suka banget sih warna kayak gini. Ada duduy, ada kapan? Ini maskara kayak. Ini salah satu maskara the best yang pernah aku cobain. Jadi aku dulu itu pertama kalinya dikenalin sama maskara ini itu dibawain oleh-oleh sama Rania dari Jepang. Terus, dan sekarang aku udah gak pernah beralih ke maskara apapun. Ini tuh maskara yang, ini tuh salah satu maskara terbagus yang pernah aku punya. Karena dia tuh bener-bener kayak bikin aku mungkin bakal coba try on semua barang-barang yang aku beli di masukin insert code-nya. Dan ini tuh yang Long and Curl Mascara dari brandnya Kiss Me, yang Heroine Make Long and Curl Mascara. Pokoknya kalau kalian pengen bulu mata yang panjang itu belinya yang Long and Curl. Kalau kalian pengen yang lebih kayak berat, yang volume dan apa gitu, pokoknya ini maskara aku udah nggak pernah ganti-ganti lagi. Kadang tuh aku random banget, kayak malam-malam, definisi random banget belinya. Ini adalah random salah satunya. Aku mau beli satu. Ini tuh Oral-B Wide Strip Remove 10 years of stain. Jadi kan aku suka minum kopi gitu-gitu kan. Jadi ini dia kayak strip gitu, terus ditinggal ditempel di gigi dan bakal bikin gigi kalian lebih putih. Kita buka yang kecil-kecil dulu aja kali ya. Aku kan selalu pakai kontak lens ya, karena aku gak terlalu suka pakai kacamata kalau di luar. Dan ini aku beli di Shopee juga, harganya murah. Kayaknya 40 ribu kalau gak salah. Kalau gak salah, seinget aku satunya itu warna coklat, satunya lagi warna grey. Nah jadi tata paketnya udah aku buka. Paketnya udah aku buka semalam, itu adalah baju. Jadi dia baju kayak panjang gitu, kayak simple gitu loh kalau buat pergi-pergi keluar. Selanjutnya ini adalah, oh, dan aku dia rok. Ternyata tas, apa nih? Jadi aku beli puffer bag gitu, karena warnanya silver. Dan aku tuh gak punya tas warna silver, jadi aku pengen beli yang puffer bag ini. Kan ini juga lagi kayak apa ya, lagi apa terkenal banget sekarang. Cover bag kayak gini, tapi talinya juga sama, nggak tahu ini kayaknya gratis. Oke, ya dia cover bag kecil kayak gini sih. Tara, dan kita coba pasangin strapnya. Yes, ini tas yang aku beli. Selanjutnya apa nih? Oh, ini tas dari Wikala, apa namanya? Tas lagi, jadi aku beli tas ini kayaknya apa ya, karena dia gede. Enggak, dia bahannya parasut dan kayaknya lumayan gede gitu loh, muat untuk laptop. Air. Oke, okay, next. Nala, buka. Oh. Nala, buka pakai. Ini apa ya? Oh, dapat apa nih? Nanti coba ke itu. Kulkas. Ini tas lagi, cuman dia tuh tas apa namanya ya, aku lupa. Ini namanya, sebut aku. Oke, sebut aku lah. Aku lah. Sebut lah Mogi. Aku beli di warung aja, cuma beli di sini sama ini gantungan. Tempelan. Tenang. Dan kalau aku dapat tempat kayak gini, ini gak pernah aku buang karena bisa jadi kayak tempat toiletries. Itu bisa buat taruh toiletries. Untuk sabun-sabun kalau traveling gitu. Dan ini adalah tasnya. Tas mulu. Tahu ya? Enggak tahu kenapa ya. Kualitasnya enggak se-expect kayak aku itu, cuman lucu sih. Jadi bisa dipakai untuk kayak naruh laptop dan barang-barang banyak. Dan last but not least, ini adalah barang terakhir yang I'm most excited about, karena ini adalah setelah berapa bulan enggak tahu. Aku beli ini, tebak apa nih? Case laptop. Net note. Album. Gak ada album gitu. Setelah berapa bulan aku gak main Lego. Udah lama banget aku gak main Lego. Jadi ini Lego yang aku udah pengen banget dari kemarin. Cuman kan karena Lego mahal dan aku juga kayak, jadi aku beli nanti-nanti dulu. Dan akhirnya aku kesampaian beli setelah terakhir kapan aku beli Lego. Kayaknya ntar malam kita bikin ini. Berapa cuan? So, ternyata just another packet.
Datang ada 1, 2, 3 dan aku pengen. Oh, ada satu lagi nih di kamar aku di laci itu, tolong ambil dong nih. Paket paling bawah kayaknya nih. Aku habis mandi dan ada pacar lagi datang. Dan ini adalah rok. Jadi tuh sekarang enggak tahu kenapa aku lagi pengen pakai banyak banget rok, karena aku juga udah jarang banget kan pakai celana-celana yang ketat gitu, karena udah enggak tahu nyaman aja. Dan aku beli rok ini. Dan ini semuanya dari Shopee. Namanya apa ya? Ruffles, enggak tahu sih namanya apa. Cuma dia roknya kayak putih simpel gitu, karena aku pengen beli yang warnanya putih biar bisa dipakai sama outfit-outfit beberapa. Dan ini harganya kalau nggak salah 70.000 from China. Ini casing kayaknya. Lucu banget. Jadi karena handphone aku tuh kan warna pink ya. Handphone aku itu warna pink, aku tuh pilih case yang bening-bening gitu. Dan ini salah satu casing juga. Jujur ini salah satu paling convenience dari semua casing, karena tuh dia ada kantongnya kan. Dan aku tuh dulu kalau misalkan mau bayar mau apa kan suka ribet gitu kalau misalkan dari dompet. Jadi aku selalu taruh kartu ATM di sini, kadang kalau misalkan mau pergi baru aku taruh sini supaya kalau aku mau bayar-bayar tuh gampang gitu loh. Karena aku suka banget sama warna pinknya, jadi kalau aku beli casing tuh kalau bisa yang warnanya clear atau enggak masih kelihatan warnanya. Dan lucu banget. Dia ada flower dan kemudian dia timbul gitu loh. Aku suka sih sama casing-casing kayak gini. Paket selanjutnya adalah, jadi tuh dia aslinya gambarnya cuma tasnya kayak gini kan, cuman ternyata semuanya tuh kepisah. Jadi strapnya aku beli tambahan lagi, habis itu ada gantungannya lagi aku beli tambahan, jadi berujung lumayan mahal. Harganya 100.000-an, cuman aku kira tuh udah include sama kayak gantungan sama strap gitu-gitu kan, ternyata dia belum include sama perintilannya gitu. Dan ini tasnya, tapi aku juga beli extra strapnya gitu. Cara extra strapnya kayak gini, ada tambahan strapnya jadi lucu. Selain itu, aku juga beli kayak apa nih namanya, gantungan. Gini. Dan ini kayak tali bisa dipanjangin juga. Dan ini salah satu paket yang aku tunggu juga, yaitu adalah sepatu. Ini sendal. Aku kan suka banget sama yang namanya slides ya. Yay! Ini dari brandnya MKS. Sendal tuh pewek banget. Oh, boxnya lucu banget. Dan harganya juga lumayan affordable. Dia sendalnya kayak gini. Ini kelihatannya biasa aja kan. Cuman ini sendalnya kalau dipakai definisi pewek banget. Sendalnya senyaman itu. Dan aku pakainya satu ukuran di bawah. Dan aku bakal nunjukin pas aku makainya gimana. Jadi kayak yang aku bilang di awal video tadi, aku mau share tutorial pakai shop bag. Jadi kalau kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download linknya di description box aku di bawah. Dan khusus pengguna baru, kalian bisa masukin kode SBRAFA buat dapetin tambahan cashback 20.000. Jadi kalian tinggal perlu buka aplikasi shop bag. Jadi intinya shop bagging itu kayak pintu gerbang sebelum belanja ke e-commerce. Nah kalian tinggal pilih e-commerce yang kalian mau di sini. Kalau aku kan pengen belanja di misalkan di Tokopedia. Jadi aku klik yang bagian Tokopedia-nya. Nah nanti akan muncul nih keterangan cashback-nya. Kamu bisa cek beberapa cashback yang akan kamu dapetin. Kalau udah, tinggal deh continue to app. Nanti akan muncul nih keterangan cashback-nya. Kamu bisa cek beberapa cashback yang kamu dapetin. Dan kalau udah, kalian tinggal klik continue to app. Nah udah deh, kamu udah masuk Tokopedia dan cari barang yang kamu mau, tinggal ketik aja. Udah, kalian tinggal belanja kayak biasa aja. Dan nanti dia otomatis bakal masuk ke aplikasi Shopback-nya untuk cashback-nya. Dan nanti saldo cashback-nya itu bakal masuk ke akun Shopback kamu saat transaksi kamu udah terverifikasi. Dan cashback ini tuh juga bisa dicairin dalam bentuk pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan Rp25.000 untuk ditarik ke pulsa dan Rp50.000 untuk ditarik ke uang cash. Untungin banget kan? Pokoknya belanja apapun pasti untung lewat Shopback. Jadi aku... Nay, boleh matiin bentar gak, Nay? Nah, kita mau ke studio gak ntar, Nay? Kita nonton. Ada saya hai dulu sih, Nay. Pasti kalian semua kangen sama Kayla, Nay. Kayla lagi di bawah lagi makan. Kita 2 bulan gak ketemu ya, Nay? Ya, Nay? Iya. Aku kemana? Bali. Udah lah, langsung pulang sekalian di kamar. Aku ganti semua dekornya. Sekalian. Aku gak suruh pulang katanya. Kena matahari, kata ayah biar kena matahari. Kata ayahku, kan aku 2 bulan selama di Bali. Kata ayahku, ya udah nggak apa-apa, biar kena matahari katanya. Astaga, lihat aku lemah. Au, sakit. Tadi aku abis filming juga, makanya aku pakai make up. Berbuat konten baru. Iya, jadi abis ini kayaknya aku pengen sholat dulu satu syarat. Kau pakai eyeliner?
tinggal cap doang. Tapi aku tuh pengen soalnya. See you guys in a bit. After ini mau bikin Lego. Bisa sambil nonton. Tapi kok Jackie bagus, kenapa aku jelek banget ya kecacau? Nggak, nanti kayak. Sekarang itu hujan dan kita mau main Lego. Tapi sebelum itu aku bakal beresin dulu studionya karena ya seperti ini studionya, berantakan banget. Yang pertama lipetin baju-baju yang bekas di Halloween tadi. Jadi tuh kalau filming, unboxing, apapun itu pasti ruangannya selalu berantakan karena aku butuh semuanya tuh cepet gitu kan. Jadi kayak asal lempar-lempar aja. Aku tuh selalu, aku cuma suka nyalain lampu kecil ini doang karena gak tahu, mungkin bikin suasana ruangan lebih cozy dibandingkan tiga lampu ini. Dan sekarang lagi hujan lagi karena musim hujan, tapi aku bakal nyalain lampu satu lagi biar lebih terang. Sekarang waktunya beresin bagian sini. Laptopnya aku bakal pindahin dulu ke sebelah sana. Aku bakal taruh laptopnya di sebelah sini. Kita bakal bikin Lego. Tapi kayaknya aku bakal pindahin lampu ini ditukar sama itu karena untuk filming kayak bentrok gitu. Oh ya, sebelum aku bikin Lego, aku pengen kasih tahu kalau khusus di bulan Juli, Shopback bakal punya promo spesial ulang tahun yang ke-6. Jadi Shopback bakal ngasih kamu extra cashback yang lebih gede, plus ada banyak banget diskon dari branded sale, flash sale, voucher belanja, dan deals menarik lainnya. Jadi kalian tinggal klik link di description box bawah. Let's build this together. Aku bakal cari lagu dulu, dan lagu mungkin tontonan. Sekarang itu aku lagi nonton apa ya? Aku sekarang lagi nonton Wedding Agreement karena aku lagi gak ada tontonan. Jadi aku pengen nonton Wedding Agreement kan, dan ternyata seru. Hot Star. Dan ini I'm always with my coffee. Atau nonton Modern Family. Gak tahu. Karena Modern Family itu salah satu comfort show aku. Jadi kalau aku ngerasa kayak lagi down atau sedih, pasti aku selalu nonton Modern Family. I'm so excited. Yay! Let's do this. Yes. Ini buku panduannya. Dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Go start with that number. Wow. Dan aku itu harus selalu ratain dulu karena biar semua legonya tuh kelihatan di surface-nya gitu kan. Oh, jadi di sini ada jenis-jenis bunganya. Ada rose, ada snapdragon, ada banyak pokoknya. Let's start with number one. So ignore the camera. Jadi ternyata cuma satu ini doang. Aku nggak nemuin kan. Ini kan step satu. So aku dari tadi tuh nyariin dua ini doang tuh nggak ketemu. Ternyata ada dua nomor satu pasti. Jadi ini tuh beda lagi. Jadi kebagi menjadi tiga, ada 1, 2, 3, dan semua ini untuk menjadikan bunga satu, yaitu bunga yang rose ini. Pakai lap. Ya udah tau mas. Gak boleh kuping, Nay. Gak boleh kuping. Aku udah bikin satu ini, aku harus bikin tiga lagi. Almost done dengan satu bunga, yaitu bunga yang ini. Jadi tinggal pasang. Bismillah. Oke, dua. Patah dong. Definisi bunga pakai effort. Betul sekali. Ini cuma drag. Aku takut cepet.
Nah, yuk naik, naik aku show apa? Mbak Rafa, aku takut sama Mbak Rafa. Jadi aku udah bikin copot 4 bunga dan karena tempatnya terbatas, yang udah aku bakal taruh di sebelah sini. Jadi aku kan anaknya agak sedikit rusuh. Legonya tetap aman di sini while I'm working on the next flower. Dudu udah mandi katanya. Mandi. Itu istri Dudu. Ayah mbak apa ya? Ayah. Di sini. Bapak. Mana? Nela mau jadi guest di sini. Ih, pakai anduk aku lagi. Dikit asa enak bisa ngadung sama bisa ngaringin ngadung cepet-cepet. Jadi aku akhirnya pesen sensei sapi. Aku ada selalu es batu. Semoga udah. Oke. Jadi aku pakai selimut. Ah, kayaknya belum ini. Baru satu. No. So the food is here. Dan aku bakal makan di sini. Dudui. Dudui ngapain Dudui? Tara, ini salah satu the best banget. Aku lupa namanya sih, sapi apa. Oh, by the way, ini mukenanya mukena kotor. Maksudnya mukena yang udah aku mau cuci. Jadi gak aku pakai buat sarap pagi nantinya. Dan dia tuh sambelnya sambel bawang. Kayak sambel balado. Bukan balado. Kalau misalkan kalian beli dendeng, sambelnya tahu karena merah. Ini enak banget. Dari kemarin aku juga makan ini. Dari itu ada daun pepaya. Jadi soya sapinya, dan dia porsinya emang sedikit sih, tapi sambelnya juara sih. Dan menurut aku segini porsinya pas, karena aku gak suka terlalu kenyang. Ini kayak pas banget. Dan ini makanan favorit aku bulan ini. Karena aku tuh suka banget kan sama yang namanya dendeng balado gitu. Dan itu sambelnya mirip banget. Jadi dia dagingnya emang tipis-tipis ini. Dagingnya tipis ini. Udah itu sambelnya ini enak banget. Salah satu sambel yang juara sih. Karena dia gak pedes gitu. Sambel bawang. Ini udah jerawat. Extreme job. Ini aku tonton extreme job. Film. Sama Dudui. Hai deh. Ada yang datang. Nyang, cantik aku. Cantik. Isu apa? Apa? Aw, sedih terus terus itu ya kay. Terus itu. Panjang. Nyang. Ih, aku jelek beli kamera. Nyang. Aku udah selesai bikin legonya. Tadi abis makan juga, nonton juga sebentar. Dan tadi aku selesaiin legonya. Dan udah selesai semua. Ini adalah semua kumpulan. So pretty. Oh, satu lagi. Takut jatuh. So in total ada ini semua. Hasilnya semua kayak gini. Ini nih makan waktu aku sekitar sekarang itu jam 2 pagi. Jadi mau makan waktu aku sekitar 3 jam 4 jam. Tapi kan itu ada beberapa aku makan dan segala macem.
but I'm so proud of this. Pegel banget punggung aku, definisi sakit banget. Cuma kayaknya aku harus cari vas yang emang agak panjang gitu karena dia tangkainya agak panjang. I'm gonna put this for now. Ah, takut banget. But I also wanted to end this vlog right here karena sekarang itu udah jam 2. So I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. Dan untuk next video, kayaknya aku bakal upload video-video aku sih saya masih di Bali karena sebenarnya masih banyak banget video-video dari Bali cuma belum aku edit. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. And I'll see you guys in my next video. Bye. Thank you for watching. I look so tired.